So saya wants to say congratulations on winning this competition. Thank you. So Kak Samir, how do you feel when you receive this trophy? I feel happy and very grateful to get this trophy because this is a very hard game. Yeah. Also, what do you think is the most fun and challenging part in this board game making process? I like there are so many questions. I like the part of the question because there are so many interesting questions like planets, maths, and more. And I like when I got the astronomy pin, so the astronaut will get back to the Earth. Oh, that's very cool. Sekarang untuk Ayah, kira-kira apa sih inspirasi dalam membuat board game ini? Ya, baik, terima kasih Us. Untuk inspirasi membuat game sebenarnya kami kesulitan di awal karena memang jujur ini adalah challenge pertama bagi kami untuk membuat board game. Nah, namun karena keinginan Kak Samir untuk membuat board game tinggi, kami support dan memang judulnya adalah My Father, My Professor, maka kami support. Nah, inspirasinya adalah dari sebenarnya kami selesai nonton film waktu itu terkait petualangan galaksi seperti itu. Maka Kak Samir menginginkan gimana kalau board game-nya temanya tema space, menjelajah angkasa seperti yang di film tadi. Oke, maka kami coba realisasikan bersama itu kolaborasi antara Ayah. Kesan dan pesan setelah mengikuti lomba itu apa? Dan seandainya jika kedepannya ini ada lomba yang serupa, apakah akan diikuti lagi? Gimana kesannya? Senang apa enggak? Senang ya, seru ya. Ya, jadi kalau dari kami berdua nih terus terang game yang apa namanya event yang menarik karena bonding kami semakin meningkat dengan adanya acara ini. Dan insya Allah kalau ada lagi kami akan mengikuti karena memang ini event pertama, jadi jelas banyak kekurangan di board game kami. Tentu nanti kalau ada event lagi kami akan lebih sempurnakan lagi, kira-kira seperti itu. Once again, congratulations on winning, Kak Samir. Yep. Thank you for your time, Kak Samir. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
bagaimana nih perasaannya apa sudah dapat juara? Alhamdulillah juara 3. Selamat Abah. Saya bersyukur sekali. Alhamdulillah. Inspirasinya dari mana Bun kok bisa sampai juara 3? Inspirasinya dunia Abah yang skater berawal dari sepedu ya Mas ya. Awalnya sih kayak dari dia, pelajaran dari dia ingin memperdalam lagi tentang pensiun.